Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan. Kawan-kawan, kerjaya yang dibina oleh seseorang sebenarnya adalah berdasarkan daripada matlamat dan impian yang telah dirancang. Perancangan menentukan kerjaya ini pula telah dibina sejak daripada tamat pengajian lagi. Dengan berkat usaha gigih kita, insya-Allah impian kita akan tercapai. Fokus kerjaya kali ini akan mengupas mengenai bidang kerjaya dalam bidang perkapalan. Tentu kawan-kawan terfikir, apakah kerjaya-kerjaya yang dapat diselongkar daripada bidang perkapalan ini? Sebenarnya kawan-kawan, kerjaya dalam bidang perkapalan tidak banyak dipaparkan dalam media masa. Selain daripada menjadi seorang kasih kapal, nahoda kapal dan juga tentera laut. Sebenarnya ada banyak lagi peluang-peluang kerjaya yang ada. Contohnya, kalaulah kapal ni mungkin rosak ke atau apa-apa yang perlu dibaiki, siapa yang nak baiki? Ha, tentu kawan-kawan ada yang dah berminat untuk mengetahui dalam bidang ini kan? Jadi, jom kita saksikan. Segmen kerjaya kali ini akan mengajak kawan-kawan untuk mengenali dengan lebih dekat tentang peranan seorang jurutera persenjataan. Bidang kejuruteraan mempunyai pelbagai prospek kerjaya yang banyak mengikut kategori sesuatu peranan yang dilakukan. Sebagai contoh, kejuruteraan di dalam bidang perkapalan, bangunan, elektrik, telekomunikasi, kereta, pesawat udara, kereta api elektrik serta jalan raya. Sebagai negara yang sedang membangun, negara kita mampu mewujudkan pakar di dalam bidang kejuruteraan persenjataan sebagai langkah untuk memantapkan pertahanan angkatan tentera. Kawan-kawan, inilah dia pemandangan Naval Dockyard, iaitu sebuah tempat membaik pulih persenjataan perkapalan Tentera Laut Diraja Malaysia ataupun TLDM. Tempat ini juga melahirkan jurutera yang berkaliber dari pelbagai bidang. Untuk pengetahuan kawan-kawan, pihak kerajaan turut memberi galakan dan kerjasama dalam bidang akademik untuk membentuk jurutera yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Kerja-kerja membaik pulih senjata ini dilakukan oleh seorang jurutera yang berpengalaman. Segala kendalian di tempat ini akan dikawal selia oleh Encik Muhammad Hussein.
berada di lokasi 42, iaitu di lokasi Gok Masa, di mana proses utama, di mana kapal untuk menjalani kerja-kerja pembaikan di bawah paras laut, paras air. Maknanya dia akan dinaikkan di sini. Kita menggunakan dipanggil synchro lift. Dan setelah dinaikkan, dan kapal akan dibawa ke tempat yang disediakan untuk kerja-kerja pembaikan di bawah paras air, seperti propeller, mana aci, shaft dan juga bahagian-bahagian di bawah paras air di mana memerlukan kerja-kerja preservation atau kerja-kerja mengecat lah, mengecat, dan juga kerja-kerja underwater di mana propellernya mungkin nak kena dibuka. Kalau sekiranya ada propeller terbengkok atau radar dia berkarat atau pecah, anak dia perlu diperbaiki, kita kena naikkan melalui synchro lift lah. Kalau seseorang tu ingin lebih melanjutkan pelajaran dalam bidang ini, di mana dalam bidang khusus ataupun jurusan apa yang sepatutnya dia pergi? Dalam ini lebih kepada mechanical lah, ya. Oleh kerana docking undocking ini melibatkan disiplin kejutan mechanical. Jadi kalau nak menceburi bidang ini, mechanical lah, ya. Yeah. Mechanical. Fizik mesti baik, matematik mesti baik, dan juga sains lah. Bidang kejuruteraan banyak ditawarkan di institusi pengajian tinggi IPTA dan IPTS di dalam negara ini. Antaranya seperti UiTM, UM, UPM, UIA, UKM serta beberapa politeknik awam. Di samping itu juga, kita boleh memilih kursus yang kita minati. Umpamanya, kejuruteraan mekanikal, elektrik, awam, perkapalan, telekomunikasi dan alam sekitar. Sekarang kita akan meninjau bagaimana seorang jurutera persenjataan beroperasi dalam aktiviti seharian mereka. Dalam maintenance, dia ada beberapa peringkat. Peringkat inilah peringkat kita panggil peringkat LRU, Least Retirable Unit. Di mana PCB merupakan satu daripada bahagian LRU ini, Least Retirable Unit. Jadi kaitan saya dengan Cik Mustafa, apabila kita kenal, untuk Cik Mustafa mengenal pasti yang PCB ini baik atau rosak. Jadi beliau akan membuat pemeriksaan, mengenal pasti perinti-perinti dan peranti-peranti dan juga IC-IC yang rosak. Apabila rosak, beliau akan membuat penggantian. Ini adalah apa ni, di sini adalah tempat di mana pemulihan bagi barang-barang yang diletakkan di dalam kapal. Ya, ini sebahagian daripada PCB pada sesuatu sistem atau subsistem. Maknanya sebagai contoh, ini enjin monitoring. Ini ialah tempat menguji sistem pengawasan enjin. Jadi kad yang, katalah kad ini nak menapasi rosak, Encik Mustafa akan letakkan di sini dan akan menggunakan alat uji untuk menguji sama ada benda ni rosak atau boleh diperbaiki. Jadi apabila dikenal pasti, beliau akan buatkan satu senarai dan kita akan tukarlah. Dan selepas tukar, kita uji sekali lagi. Jadi ini uji bahagian peringkat akhir. Peringkat sebelumnya, mana beliau akan membuat analisa. Mustafa, kau tunjuk sikit lagi. Ni Raja Rita ni. Di sini Raja Rita. Di atas tadi Raja Rita ni. Ini adalah PCB. Jadi boleh tanya Mustafa lah. Tugas-tugas utama Cik Mustafa di sini. Apa dia? Itu pembaikan seperti mana yang telah diterangkan oleh pembaikan sistem-sistem lah. Kalau dilihat di sini ada gambar Raja Lita. Jadi pengetahuan mengenai Lita tu pentinglah bagi kejaya Cik Mustafa. Mesti. Ini memang satu keperluan. Keperluanlah. Mana mempunyai kebolehan membaca Lita dan mengenal pasti kedudukan peranti-peranti di PCB. Itu mesti ada. Ini pasal kita bidang kejuruteraan, mana ilmu tu mesti ada lah. Kita ambil contoh macam printed circuit board ni. Sebenarnya sekarang ni dalam market kita takkan dapat dah benda macam ni. Ni apa benda ni sebenarnya? Ini adalah voltage converter dan technical dia. In technical form is a voltage converter 20
voltage board ke? Ini voltage converter adalah penukaran voltan. Daripada mana voltage converter sama ada 48 ke 12, 48 ke 6. Jadi alat ni merupakan satu black box. Dalamnya kita tak tahu apa dia. Yang cuma kita tahu data. Jadi Encik Musafa akan buat uji di card nak mengetahui input output dan seterusnya ciri-ciri yang ada dalam ni, dan bila kita dah kenal pasti dia punya ciri-ciri, dan beliau akan membuat re-engineering lah. Contohnya ini output dia. Ha, dari segi fungsi ini sama. Tapi ini kita reka bentuk sendiri, yang ini daripada pembuat asal. Sebab kita sedia maklum peranti elektronik dia cepat usang. Jadi benda-benda yang usang kalau tidak ada dalam pasaran, kita mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk mengubah suai. Mengikut maklumat Encik Mustafa juga ada buat sesuatu yang baru, apa tadi yang Encik Husin ceritakan tadi. Apa ni macam membuat satu sistem. Satu sistem tersendiri. Boleh Encik Mustafa tunjukkan pada kami. Di sini ini kita panggil test bench. Alright. Segala lita-lita yang datang kat workshop ni, macam kakak ni, kebanyakannya daripada kapal ni, sistem kapal. Dia berpuluh-puluh lita sebagainya macam ni. Untuk menyenangkan kerja kita, kita akan buatkan satu memberi test bench supaya benda yang repeated ataupun benda yang berulang-ulang kita tidak perlu lagi point to point check. Kita cuma slotkan tempat yang ada, dan pengujian ialah cara orang kata semi auto. Kita dah tahu dah point-point dia, kita refer kepada circuit diagram, circuit diagram macam ni. Kita dah tahu mana points yang patut diuji. So test bench ni dia seolah-olah macam dah tercompactkan sekali. Makna auto in out, input output. Sebagai ketua eksekutif jurutera di sini, Encik Muhammad Husin sentiasa memberi tunjuk ajar kepada pekerja di bawahnya. Mereka menjalankan tugas diibaratkan sebagai satu pasukan. Jadi segala tumpuan harus diberi keutamaan yang tinggi semasa menjalankan tugas. Tanggungjawab beliau adalah untuk memastikan tahap keselamatan pekerja terjamin ketika menjalankan tugas kerana ia membabitkan banyak nyawa. Encik Muhammad Husin juga memainkan peranan yang penting, iaitu bertindak dari kapal mula berlabuh sehingga kapal berlayar di laut dalam. Naval Dockyard dan kerajaan sentiasa bekerjasama untuk melahirkan jurutera yang berilmu dan berkebolehan tinggi. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada diri seseorang untuk jadi seorang jurutera perkapalan ni? Ciri-ciri untuk persiapan bagi seorang jurutera untuk dalam bidang ini perlu mempunyai kebolehan teknikal. Dan juga ilmu kejuruteraan itu sendiri. Selain pada itu, ia mesti mempunyai idea untuk mengkonsepkan sesuatu, maknanya dari permula sehinggalah ke akhir, dan juga mempunyai ability to design, maknanya boleh mereka bentuk, membuat analisa, dan juga proses analytical mind lah, dan juga mempunyai apa dipanggil dalam bahasa Inggeris cost conscious, atau mesti prihatin terhadap harga, kerana kerja-kerja pembaikan itu bergantung pada nilai, dan juga supaya kita membuat pembaikan tidak melebihi harga yang kita tetapkanlah. Jadi selain pada itu mempunyai kod etika yang baik, mana harus mengikuti proses-proses dan standard yang diperlukan dalam menjalani tugas-tugas sebagai seorang jurutera. Jadi kod etika itu amat penting. Dan juga kebolehan inovasi lah. Dan juga pemikiran.
dan haruslah berfikir secara rasional. Ilmu tu yang penting ialah ilmu. Ilmu tu yang penting. Untuk menjadi seorang jurutera di sini, kawan-kawan perlulah mencontohi apa yang dilakukan oleh Encik Muhammad Hussein dalam mengejar impian beliau sehingga beliau menjadi seorang jurutera. Sebelum kita dapat mencapai ke tahap yang sedemikian, kita terlebih dahulu mengesan bakat yang ada pada diri kita. Dan kita perlu fikir apakah perkara yang penting untuk melayakkan diri kita bergelar seorang jurutera. Kesihatan. Beliau pertama incah dalam kerja production lah. Kerja production. Nah, mana productionnya daripada pemunggahan, rumah boleh, pemasangan semula dan sehingga test kita buat ujian di atas meja uji atau test band. Jurutaraan meriam ni dipanggil ordnance dalam bahasa Inggeris, ordnance engineering. Dalam ordnance engineering dia ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan kawalan, kejuruteraan hidrolik, bendali dan juga kejuruteraan fabrikasi. Maknanya kalau ada plate yang berkarat atau yang patah, maknanya dia kena dibuat semula. Fabrikasi semula. Maknanya boleh dikatakan spektrum yang luas lah. Bukan hadkan kepada satu bidang pekerjaan saja, dia mempunyai pelbagai kejuruteraan. Di dalam bengkel ni kita merombak baik pulih meriam-meriam seperti kalibernya 40-30mm dan juga 57mm. Kebanyakan meriam-meriam yang terdapat dalam workshop ni adalah daripada pihak tentera laut diraja Malaysia. Kita juga merombak dan baik pulih meriam-meriam untuk tentera darat dan insyaAllah di hari depan kita akan merombak pulih meriam-meriam daripada polis diraja Malaysia. Ini adalah meriam 57mm yang mana kita dah siap. Seperti mana yang tadi kita pecahkan dia, dismantle, sekarang kita dah siap. Dan meriam ni pula dah melalui ujian. Hanya menunggu masa untuk kita pasang dia punya kupola, kita panggil, ataupun dia punya sarung. Lepas itu baru kita pasangkan di atas kapal. Seperti mana yang kita lihat sekarang, kita boleh lihat di atas test bench ni, kita panggil meja ujian. Ini adalah meriam 47mm. Yang mana tupayan menembak dia 300 round 1 minit. Jadi sekarang kita uji dia dalam jarak jauh, remote control. Tanpa ada anggota di dalam, ada dalam CIC, kita buat ujian jarak jauh. Remote control. Bagaimana pula pendapat Encik Hussein? Adakah bidang ini mempunyai prospek masa depan? Memang ada prospek masa depan kerana seperti yang kita sudah maklum, selagi tentera laut mempunyai meriam, di sinilah tempat kita panggil one stop center untuk membuat proses pembakaran. Satu-satunya bengkel meriam yang boleh membuat pembakaran secara menyeluruh. Jadi proses untuk kejayaan memang ada, memang wujud dan boleh menjamin masa depan. Malah Cik Zul kita pun telah 21 tahun berkhidmat di sini sebagai diabetes technician sehinggalah seorang eksekutif. Maknanya kalau kita bertekun, berusaha dan rajin, berminat, dedikasi dan mempunyai mental, yang penting kekuatan mental dalam melakukan kerja ini. Jadi masa depan memang ada, memang luas. Malah di sini kita mempunyai 65 lebih pekerja. Jadi kalau yang dah lama tu akan pencen atau bersara. Jadi kita mesti ada pelapis. Jadi peluang memang ada dan dengan projek-projek yang lain, perkembangan tu memang akan wujud. Dengan adanya kursus-kursus bidang kejuruteraan di Pusat Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, diharap ia mampu merealisasikan impian pihak kerajaan untuk melahirkan lebih ramai jurutera tempatan. Naval Dockyard juga mengambil langkah bijak dengan menubuhkan kolejnya sendiri. Tujuannya untuk melatih jurutera menghasilkan kualiti kerjaya yang bermutu demi mengangkat martabat negara kita. Boleh Cik Su ataupun Cik terangkan lebih lanjut mengenai
sistem ni? Demo bench ni adalah demo bench untuk meriam seperti yang kita dah lihat tadi, meriam 40-70mm sama. Jadi dia punya operasi meriam tu adalah serupa seperti yang kita berada kat sini. So daripada sini juga kita boleh gunakan untuk melatih ataupun pada pelatih-pelatih cara-cara mengendalikan meriam. Tak payah seorang pelatih tu pergi kepada meriam tersebut. Tak payah, di sini aja kita boleh operate. Ini adalah sebuah model untuk meriam 40-70. Dia boleh gerak-gerak juga kita dirang. Boleh. Apabila kita dah pasang dia punya komponen yang tertentu, barrel yang seperti dilihat ataupun laras boleh berpusing. Kalau Mari ni nak tahu dan kawan-kawan juga nak tahu, di sinilah daya kreativiti yang seperti Encik Usin katakan tadi dipraktikan, kan? Jadi untuk pengetahuan, barang-barang yang ada ni adalah barang-barang lama. Kita servis, kita repair dan sebagainya, kita jadikan seolah-olah macam sebuah meriam. Jadi ianya bukan sahaja satu model, malah ia memberi menunjukkan sistem. Sistem operasi dan juga boleh memahami prinsip-prinsip yang terlibat dalam logi untuk menggerakkan sistem meriam. Di sini, Naval Dockyard ini amat mementingkan keselamatan pekerja dan ruang tempat bekerja kerana ia melibatkan dengan banyak bahan letupan. Sebarang kecuaian ketika menjalankan tugas akan mengundang kemalangan ketika bekerja. Ini kerana di kawasan ini amat mudah meletup dan terbakar. Bukan mudah ya kawan-kawan untuk mengendalikan bidang kejayaan seperti yang dilakukan oleh seorang jurutera persenjataan. Jika tersilap langkah, berbagai masalah akan terjadi. Pilihan untuk bersara awal dan menceburi di dalam bidang ini sebagai jurutera elektrik dan juga di jabatan pembaikan kapal lah. Jadi pengalaman saya semasa TLDM bekerja di workshop pegawai jurutera elektrik di kapal, beberapa kapal dan juga di bengkel-bengkel, pengalaman yang saya ada ni saya gunakan untuk melakukan aktiviti-aktiviti di dalam bahagian pembaikan kapal. Jadi pengalaman saya boleh dikatakan 90% dari TLDM dan saya baru saja kerja di syarikat ini selama 2 tahun. Jadi masih saya pun di peringkat ini masih belajar lagi dan saya anggap pekerjaan saya ini satu keseronokan untuk saya mendapat satu kepuasan lah. Adakah Encik Usin tidak rasa janggal atau rasa letih apabila dalam usia yang singkat masih lagi ingin belajar dalam bidang Encik Usin? Saya bermula daripada kerjaya dari bawah. Jadi untuk kita nak maju ke hadapan, kita harus berusaha dan kita kena punya minat lah. Jadi saya tidak rasa janggal kerana memang dalam sanubari saya sentiasa nak belajar. Walaupun saya kepakaran saya dalam kejuruteraan elektrik, tetapi kerja-kerja harian saya melebihi mendorong kepada kejuruteraan mekanikal. Jadi saya belajar daripada staf-staf yang mempunyai pengalaman dalam bidang mekanikal untuk menyelesaikan proses pembaikan dan juga proses baik pulih. Okey, matlamat ke hadapan, yang pertama saya ingin menentukan profesyen saya ini mendapat keberkatan. Ya, kita harus mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Dengan izinnya kita boleh mencapai matlamat yang apa yang kita nak. Kedua, kita haruslah bekerja dengan kejujuran. Dan juga ilmu yang kita ada, pengalaman yang saya ada, saya mempunyai matlamat untuk membimbing jurutera-jurutera muda dan juga staf-staf saya, di mana pengalaman yang saya tahu bolehlah saya memperbetulkanlah. Jadi matlamat saya untuk berjaya ni kita harus memberi dorongan dan bimbingan kepada jurutera-jurutera muda dan kepada siapa technician-technician yang ingin menceburi bidang ini. Kalau kita tak bagi dorongan dan juga bimbingan, nanti dia kurang minat. Bila kurang minat, dia nak tinggalkan bidang ini. Baiklah, Encik Usin. Ya, saya.
kita pun nak sampai ke penghujung rancangan. Hmm. Mungkin kita ada beberapa soalan lagi ingin menanyakan kepada Encik Husin. Mari ni. Okey. Boleh tak Encik Husin berikan sedikit tips kepada kawan-kawan kita yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang ini? Okey, tip yang saya ingin berikan ialah pertama mesti ada minat, ya. Yeah. Kedua, selain daripada minat, mestilah bersungguh-sungguh dan mestilah membuat persiapan awal. Sebelum kita nak mencuba sesuatu kejayaan, terutama dalam kejayaan kejuruteraan ini, persiapan awal haruslah kita mulakan daripada bangku sekolah lagi. Jadi kalau nak ke bidang kejuruteraan, maknanya kekuatan ilmu dalam bidang sains, matematik harus diperkukuhkan semasa peringkat menengah lagi. Jadi maknanya persiapan awal lah, dan mesti mempunyai matlamat. Apakah tujuan kita untuk belajar? Tujuan kita untuk belajar adalah untuk meneruskan kehidupan kita dalam sesuatu kerjaya. Sekiranya kita pilih kerjaya kejuruteraan, kita harus menentukan perjalanan untuk menjadi seorang jurutera. Maknanya persiapan awal, ilmu, kompeten dan juga ketekunan. Jason, kalau Mani tadi dia tanya pasal tip, saya pula nak tanya pasal nasihat kepada pelajar-pelajar yang mungkin ingin mencuburi bidang ni selepas alam persekolahan. Okey, selepas alam persekolahan dan sekiranya mendapat kelulusan yang memenuhi syarat, jadi kita, pembelajaran kita di sekolah menengah tu kita harus berterusan. Mana ingin belajar secara berterusan dan mesti gigih, berusaha dan belajarlah dengan rajin dan mempunyai semangat untuk membangunkan diri. Membangunkan diri dalam apa-apa bidang. Jadi mesti ada matlamat dan juga yang penting sekali ada misi dan wawasan. Tanpa misi dan wawasan maknanya pandangan singkat dan pandangan jauh. Maknanya kita mesti ada strategi untuk nak mencapaikan wawasan kita. Jadi samalah juga dengan wawasan 2020. Maknanya kita mesti ada strategi. Apa strategi kita? Jadi dari peringkat sekolah kita kena pergi ke IPTA ke IPTS dan untuk mendapatkan kelulusan untuk memenuhi kejayaan jurutera ni. Bagaimana dengan nasihat dari Encik Muhammad Husin tadi? Dari segmen kerjaya ini, diharap ia dapat menjadi pedoman kepada kawan-kawan untuk menceburi bidang kerjaya sebagai jurutera persenjataan perkapalan ini. Juga diharapkan semoga rancangan ini dapat memberi minat dan informasi kepada kawan-kawan sekalian untuk memulakan bidang kerjaya di masa akan datang. Apa yang penting, semuanya berada dalam kotak fikiran kawan-kawan, membekalkan semangat dan usaha yang gigih, kawan-kawanlah penentu segalanya. Selamat menempuh alam kerjaya, bertindaklah dengan akal yang berilmu dan kejayaan terletak di tangan sendiri. Jumpa lagi di episod akan datang.